warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Amri Wahyu yang bertanya. Kami kan sering tuh ngumpul sama teman-teman, bercanda. Dan di candaan kami itu ada nih satu orang yang kami bully gitu. Itu gimana pandangan Islam, Ustaz? Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan min husnil islamil ma'i tarkuhu malayan. Muslim yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau ada di sana keinginan untuk menghibur goyangan, tapi akan meninggalkan bekas yang buruk, akibat yang tidak baik, itu sebaiknya dihindari. Islam tidak melarang untuk membuat seseorang itu bahagia, senang gitu ya. Itu boleh, tapi dalam kerangka kebenaran ya, yang bisa mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW memberikan contoh pada kita seperti satu peristiwa seseorang nenek bertanya kepada beliau, apakah di dalam surga itu ada nenek-nenek? Rasulullah menjawab, oh tidak ada. Lantas nenek itu sangat sedih sekali karena dirinya sudah tua. Mana kesedihan nenek itu, Rasulullah menyatakan tidak adalah seseorang masuk surga kecuali dia akan muda kembali. Akhirnya nenek itu bahagia dan senang. Ini boleh, begitu juga hal-hal yang lain. Tetapi kalau seandainya guyonan itu mendatangkan dendam, tidak menerima sikap yang kita lontarkan dan dilihat, disaksikan, ditonton oleh banyak orang, itu bisa mendatangkan dosa. Karena seorang muslim yang sungguh-sungguh, seorang mujahid tidak mengenal kecuali kesungguhan. Kesungguhan itu sendiri, kalau kita melakukan kebaikan, belum tentu akan mendatangkan hasil yang optimal. Apalagi ketika hal-hal yang penting hanya dengan guyonan, itu akan tidak optimal hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, dan kalau toh juga ingin kita menjadi orang yang menyenangkan, jadilah orang-orang yang selalu dalam posisi benar, insya Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Wallahualam.